aku mau bawa sabun ini untuk bapakku karena di sana nggak ada. Ini sebenarnya produk Indonesia. Kalian seharusnya bangga ada produk kayak gini di Indonesia. Dan pasti bapakku bakal bingung sih, kenapa ada lubang di sabunnya. Tapi aku mau bawa buat dia dong. Keren. Aku mau bawa juga dong teh, karena di sana nggak ada teh kayak gini. Ini kotak juga, padahal teh botol, tapi ini kotak. Bawa juga dong. Aku mau bawa coklat. Ini terutama buat ibuku karena dia doyan coklat. Dan ini coklat asli Indonesia. Di Brazil tidak ada coklat ini. Ini juga dong aku mau bawa satu kemasan. Aku sebenarnya nggak bisa bawa banyak-banyak barang sih, karena aku ada dua koper doang dan sudah penuh. Ini buat masak nasi goreng nanti, karena di Brazil kita makan nasi. Tapi nasi goreng tidak ada, jadi ini agak lebih gampang sih bumbunya dan mah. Udah. Dan kecap manis buat nasi gorengnya. Aku bawa ini kemasan yang paling kecil sih. Kalau di Brazil ada mie sih, ada mie. Tapi kalau mie goreng nggak ada. Jadi aku bawa mie goreng, beberapa mie goreng. Tapi aku bawa juga sih ini yang rasa soto ayam, biar orang sana bisa coba mie soto ayam gitu. Dan aku juga beli beberapa dompet, dompet batik kayak gini. Ini sebenarnya di situ ada yang lain juga sih banyak, tapi ini kayaknya keren sih untuk bagi-bagi gitu. Ini yang paling bagus menurut aku. Ini batik-batik gitu. Mantap, 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 mantap. Ini sebenarnya buat anak kecil, tapi pasti orang sana bakal suka. Jadi aku bawa satu. Nah, aku bawa satu kopi. Ini kopi asli Indonesia, tapi cara bikin kopi di Brazil agak beda, beda dari Indonesia. Dan nanti pas aku sudah di sana, aku ajarin kaliannya cara bikin kopi di Brazil. Oke? Okay? Ini tas asli Bali. Aku beli dua sih. Ini sebenarnya keren banget dan orang Brazil suka sekali. Aku beli dua-duanya 100.000 sih dua-duanya. Berarti 50-50. Dan kemarin temanku orang Brazil, dia bawa tas ini ke Brazil. Dan dia jual setiap tas hampir 400.000. Jadi enak sih bawa banyak-banyak untuk jual. Tapi aku nggak ada itu koper yang lain. Aduh. Aku mau bawa juga sih ini sandal. Ini sebenarnya sandal Swallow, tapi mereka ada merek-merek baru gini. Dan aku bawa ada banyak sih, beberapa itu beda warna, banyak sandal buat orang Brazil. Dan buat papaku aku bawa ini juga, sambal, karena dia suka sambal gitu. Jadi semoga dia suka sambal ini. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa.